Wih, ramai orang parking. Tengok, tepi jalan semua penuh. Ah, penuh parking, penuh. Okey guys, kita sama-sama terjah apa yang ada di sini guys. Ah, belakaban, selamat pagi. Ah, kita sekarang berada di roundabout yang ada papan tanda pekan Sabtu. Oh ya, pekan Sabtu. Oh ya, okey. Ah, mari kita terjah sama-sama guys. Apa yang ada di sini? Saya pun tak pernah ke sini. Okey. Ah. Landmark dia. Dia punya landmark. Ah, ini dia. Pak Jerung. Pak Jerung Elias Pak Yu. Ah. Pak Jerung Elias Pak Yu. Ah, nah. Yeah. Ah. Woi, besarnya ikan. Hah. Sang kucing pun ada. Ha. Panas ya, panas. Banyak kereta. Jom guys, kita sama-sama terjah apa yang ada di pekan Sabtu Mukah. Kita berasa ya, sih berasa sampai situ. Apa yang ada di pekan Oyak ni kita akan tengok nanti apa yang ada. Banyak orang pergi sini guys. Tengok full parking. Full parking ah. Full parking guys. Wah, backers pada guys. Okey, mari kita terjah sama-sama apa yang ada di pekan pekan Sabtu Oyak. Oh, okey. Ah, kami. Oh ya, okey, jual ikan masin. Ada ikan masin, ada pusu. Ah, durian pun ada. Buah durian. Durian ada, buah jagung durian pun ada. Durian Sriaman kah? Woi, jauh datang durian Sriaman. Saya baru sampai Sriaman. Dari Sriaman kah? Ada punak. Iyalah, banyak oh. Satu bakul juga RM25 saja di Limau sana. Banyak oh. Wah, ini durian Sriaman guys. Sudah sampai di Serike ya, sudah sampai di Oyak. Ah, isu. Ah, isu. Berapa isu tumpuk isu ni? Ini isu bukan di mes. Apa bapak ada punya harga ni isu tumpuk? 40. Oh, lama. Oh, okey. Ya, tahu paham. Ah, ini 20 satu biji kah? 20. Oh, cantik punya guys. Wei, Serikai punya kah? Hah? Serikai punya? Iya. Ah, kalau mau durian pergi sini pekan Sabtu. Oh ya. Hari ada, besok ada. Besok dia ada. Ah, dabai pun ada, dabai RM30. Dabai sini kah? Stok. Dabai Serikai juga. Ah, dabai Serikai. Jauh datang perjalanan Serikai. Kemutan Serikai. Ha. Semua Serikai punya, Limau Serikai. Ulama, mari, jom. Ah, itu pengenalan saja guys. Memang banyak orang parking sini guys. Memang popular lah ni. Popular. Ha, kita terjah apa lagi yang ada di pekan Sabtu Mukah. Pekan Sabtu Mukah. Okey, ini kuih-kuih muih. Ini semua kuih-kuih. Kuih-kuih cucur pisang semua dah stok. Yes, dah terjah lagi guys. Kita terjah lagi. Okey. Memang sungai lah. Ini sama dengan sungai Mukah lah ni. Okey, kita tengok lah. Selamat datang ke Pekan Sabtu Oyak. Oi. Oh, itu dia. Itu dia Pekan Sabtu. Itulah nama Pekan Sabtu. Market lah market. Macam tamu lah, petamu. Ha, okay. Nanti saya pergi sana guys. Just want to show you the view of sungai. The river. Ya. Okey. Ting mancing sini sedap guys. Ting lokasi memancing boleh ni. Lokasi memancing. Wei, mari kita pergi tengok tepi sungai sebelum kita pergi ke pekan. Pekan Sabtu. Hui. Tidak percaya guys, saya sekarang berada di JT Pekan Sabtu Mukah. Mukah Oyak lah. Oyak ya. Ha. Itu dia guys, kali pancing memang sedap guys.
Kalau aku sini aku pancing nih. Sabtu aku pancing sebab ni pekan muka kecil mak anak aku tinggal. Kalau itu bahasa bagi hadiah dengan dia, you ada kena ada satu hobi lah. Sebab tak ada apa nak buat. Bagus pergi pancing. Nginti itu. Nginti okey tu. Mana tu? Okey. Jom. Kita pergi terjah pekan Sabtu, guys. Kita terjah pekan Sabtu. Okey guys, saya di depan pekan Sabtu sekarang. Ini dia, saya show sikit bagi clear. Ini bukan tipunya. Pekan Sabtu. Oh ya. Okey. Okey. Jom kita terjah apa yang ada kat sini. Oh, depan ni ada jual apa? Buah lumuk. Buah lumuk. Buah lumuk pun ada. Lumuk. Okey, jom kita terjah. Terjah. Ini pasar tamu lah. Memang saya dah jangka tadi, dia memang pasar tamu lah. Pasar tamu. Okey, pasar tamu lah. Anak durian buat dah. Macam-macam ada sini lah. Oi, racun pun jual sini. Nak pergi section ikan tu. Lansa. Rambutan, lansa, durian semua dah masih ada. Ini ikan. Apa bapa sekilo diri ya? 30. Lagi bagus. Gagalnya gomping dengan kucing. Dari kucing. Dari kucing boleh tahan. Okey, tinggiri fresh di pasar Sabtu Oya. Ini semua ikan guys. Ikan semua. Ikan semua. Encaluk pun ada. Semua ada tu, encaluk. Ikan bekong. Ikan bekalang. Ikan bekalang RM5 sekilo kah? Ikan bekalang. Besar guys. Besar. RM5 sekilo. Tu ikan gelamak, mai eloi. Ikan gelamak. Ni ikan tu dek. Hari asam pedas. RM15 sekilo, boleh tahan ah. Ikan apa dek? Ikan apa? Gerut. Gerut. Oh, ada tiang ada antena. First time kau nangkai ikan dok. Ada tiang, ada antena. Ikan mau belum internet dah tu. Ada antena dok. Betul. Senangin. Tu senang tu. Ikan aja campur serai dah cukup. Ikan senangin. First time pergi pekan Sabtu ya, rami hari Sabtu. Tu Sabtu aja kan? Memang Sabtu aja kan? Patutlah nama pekan Sabtu. Okey. Okey guys, just dapat information daripada sidak di market tu. Madah tu memang pekan Sabtu, memang hari Sabtu aja dia buka. So that's why yang nama pekan Sabtu. Okey. Tepi sungai betul-betul. Sungai apa nama sungai? Batang Oya. Sungai Batang Oya. Okey guys, sungai di belakang tu sungai Batang Oya ah. Batang Oya. Hai. Masih eh? Jalu. Obo. Obo. Aku mikir tu jaluk dek. Kalau tu sambalnya. Sambal. Umai ni obo. Okey. Umai obo tu. Boleh cuba. Umai obo. Boleh cuba. Wei, mau cuba lah. Cuba. First time tu, cuba umai apa dek? Umai bobo. Cuba, ngasih cuba. Ada cicah ada sambal. Ada. Sambal special daripada pekan Sabtu. Emang ngam. Sikit dia masak dok. Ayah dia. Boleh tahan dok.
First time. Coba bobo. Kalau biasanya ya nah, pada mari ume tembekan. Oh, masih aja masih. Masih Bapak sih dia nyawalek. 10 ringgit aja. 10 ringgit aja. Oke, aku beli. Oke, sedap. Pertama kali rasa umai bobo, tapi memang sedap guys. Memang sedap. Ini rasa apa? Sedap. Terpaksa beli. Dan nyaman dah. Coba, coba. Beli. Jangan sih coba. Ini bukan terpaksa lah, kerana dia nyaman. Tapi buat ada kucing deh. Atau situ. Banyak merah Sabtu aja buka. Okey. Anda beli pekan obo. Masih, Cik? Okey. Pekan obo. Hu. Tu dalam kolam ah. Oh, tu kolam juga tak? Kan duwe. Duwe ke? Duwe hitam. Oh, ni. Oh. Oh, udang kolam. Bapak sikat tu, Dek? Sikat 20. Ikan dua hitam. Dua pano. Dua pano sudah. Oh. Dua pano. Okey, guys. Boleh cuba. Hei. Kejalan. Oh, tengok kami, memang kami. Ikan semua fresh-fresh, guys. Ikan senangin, ikan dua hitam. Semua fresh, ikan tunggul, ada ikan ini juga ada ikan pat, ikan apa nama teh, nigiri fresh semua. Ah. Woi, itu apa tu? Ikan yu. Ah, tu lah lambang pekan Sabtu dek, nyambut landmark pekan Sabtu. Ikan yu. Ikan yu. Ah, ikan yu eh. Landmark. Eh, banyak juga pekan Sabtu dok. Besar juga, macam-macam juga tu. Okey, sayur macam-macam jenis sayur. Ah, kuih muih semua ada. Ah, pekan Sabtu. Kopok-kopok, semua ada kopok. Kopok-kopok, sebungkus RM3, RM5 semua ada. Ah. Oi. Kemasin long ah? Oh, kemasin long, ala paket. Kemasin long apa sikit? RM15. Ikan masin long tu. Masin long, tinggiri. Oh, masin fresh. Bukan ikan masin kah? Ikan masin? Bukan? Oh. Okay, guys. Saya punya apa mata pada tu. Okay. Tu bahagian pusuk. Petai wangi. Petai pada wangi. Petai wangi. Tetap bawa petai je lah. Makan, memang main ganti wangi. Betul. Okey, busuk guys. Gunung-gunung busuk. Busuk mata biru. Dah. Busuk kopek Sabah. Pekan Sabtu. Busuk semua tak busuk. Semua pusuk-pusuk. Oh, semua jenis kemasin untuk salai kemasin. Oh, tu ni ya. Tu kemasin jua lah, riuk. Oh, kemasin yuk. Oh, kemasin yuk. Oh. Gembong. Memang pula situ lah? Bukan. Kapal kan? Kapal mak lah. Oh, tu ikan nak. Oh, tu long ke mesin besar tu. Oh. Ini dah, ini kan belar kan jumai. Okeylah. Baiklah, boleh. Ambil yang cuba ni 3 ekor. Ah, tu okey. Tu kucing banyak tu. Tu long ah. Long terubok ah. Oh. Long terubok. Ada terubok long juga. Bok tahu itu ada terubok long. Ya, gembong tahu. Tiri tahu. Eh, sama mereka saya ada main long. Long tenggiri. Berapa sikit long tenggiri tu? Sikat tu. Ada RM13 tu. RM13. Ah. Ha? Oh, nak peguang kah? Boleh mami dek. Nak peguang ni. Nak peguang. Sudah pesik ke enggak ada dek?
Ada, aku ambil gambar. Ada, ada. Ha, okay. Terus pergi Pekan Sabtu. Memang sini belakang ni semua area bandel. Bandel. Ada kuih muih belakang, kuih muih. Kuih muih. Sarah. Ah, kuih muih. Kuih muih bandel. Ah, semua bandel eh. Bandel, bandel. Ah. Kini fahamkan Pekan Sabtu tu awal tutup. Sebelum pukul 12 dah tutup. Pekan Sabtu. Ah. Semua bandel belakang tu. Ah, pi. Dah bayar RM30. Ah, itu kuih muih. Session kuih muih semua. Session makanan, kuih muih. Kuih tradisional. Macam-macam ada. Ah, orang di Mekah tu baru first time gitu. Oh, wasap-wasap. Dah bagian panggang eh? Wah, ini bagian panggang belakang berasa resap. Tapi bukan rumah sap, ini hebat lah. Lagi terjah guys, Pekan Sabtu ni. Pekan Sabtu. Ah. Pekan Sabtu. Tadi kau harian manggang-manggang tu. Okey. Ah, session memanggang lah tu. Kenapa tutup situ? Oh? Kenapa tutup? Ah, dalam pukul 12 lah paling akhir ya. Okey, okey, okey. Sampai tu buat sampai nanya dek. Kau sampai di Kuching. Lalu di situ terus. Selamat dah awal tutup. Berau tak? Oh, si Rami oh. Selalu Rami lah. Oh, biasa penuh. Rami juga tu. Oh. Okey, kita tengok. Pekerjah tu. Oh, ikan apa tu? Ikan terubuk. Ada juga. Terubuk situ ke bukan? Ada terubuk kah situ? Tubuk, tubuk, tubuk. Okey, itu semua section memanggang guys. Semua manggang, ikan, manuk, semua ada. Semua ada situ. Menurut makcik itu ada kurang sikit orang menjual si Rami, tapi banyak jual lah. Banyak juga orang sini. Ramai. Redim by Ucuk Kecut. Kuih tradisional. Apa nama kuih tu, Teh? Geram. Ha? Geram. Geram. Oh. Redem orang Melano. Redem orang Melano. Oh, orang Melayu. Redem, redem, redem orang Melano. Ayah, ayah, kacak itu anak itu. Dengan gula pong ah. Nah. Tu aja guys. Dah ready semua. Redem, redem. Namanya redem. Bukan popedem ah. Popedem lain. Ya tambi pun. Redem. Tu sikit untuk apa-apa tak jual? RM5. RM5 sikit. Tu RM1. Tu boleh cuba tu. Kita cuba. Okey, aku ambil sikit tu RM1 cuba. Okey. Kita cuba guys. Macam kopi tiap lah tu. Kampung bersail. Minum dulu lah. Belum minum lagi. Belum minum pagi. Bedau ngirup pagi lagi kapan. Ingat tempat ngirup lho. Padada, Padada Cafe. Padada Cafe. Kita berada di Padada Cafe. Pekan Sabtu, Oyak. Nah. Kue redem, redem. Kalau mana-mana redem. Air kopi lah, kopi, kopi O. Kopi O kau kurang manis. Boleh ha? Apa menu dek? Goreng. Jual lagi. Aku gitu lah, ambil gambar. Ini dek ha. Kak jua yang boleh ada penting. Apa polystyrene kah? Ah?
Kayu ga? Oh. Jablus. Ambil lah cicah-cicah. Ha. Belajar kan. Ah ni kami sekeluarga nak coba umai obo-obo. Kok sai betul. Lemak. Keren, nap. Ah, umai-umai obo. Keren. Ya dia masih. First time dia coba. Oh, lemak. Sedap. Iya. Yeah. Oi, memang sedap guys, obo-obo apa nama obo-obo umai oyak nih. Pernah makan obo-obo tapi di obo-obo oyak nih, oyak punya dah. Obo-obo umai nih, not first time. Sekali lagi. Sudah cicah. Senang kau. Makan dengan bubur. Nanti panas. Sudah. Hey guys, semua yang kami makan ini guys, semua nih harga ini guys. Air dengan makanan semua dari RM53 guys. What do you think? What do you think? Nah, harga ini adakahnya berbaloi ataupun mahal atau apa? Komen. Tapi okey, makanan okey. Syukur. Kita bersyukur kita dapat makan, ha? Ini tak habis. Okey guys. Balakaban. Ini aja hari aku pasara channel fungsi tentang pasar pekan Sabtu oyak. Okay guys, itu saja perkongsian dari pasara singgah di pekan Sabtu oyak. Masa untuk pergi ke tempat lain guys. Okay, itu saja untuk segmen ini, segmen pekan Sabtu oyak. Yeah, okay. Alright, jom kita pulang. Memang ramai orang.